Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama menjauhi rokok ilegal karena merugikan negara lantaran tidak memiliki pita pajak cukai. Beginilah kemeriahan gebrak pasar oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin di kawasan Pasar Baru belum lama tadi. Sambil menggelar hiburan rakyat, juga diperkenalkan langsung kepada masyarakat akan bahayanya rokok ilegal. Selain lebih merugikan kesehatan konsumen, rokok tersebut dinilai merugikan negara karena penempatan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan. Akibatnya, negara tidak mendapat keuntungan sama sekali lantaran tidak adanya pungutan dari pita cukai yang palsu. Jadi terhadap pita cukai tersebut itu menempel pungutan negara, di mana apabila pita cukai tersebut disalahgunakan atau diilegalkan dengan alasan komersil, artinya dengan mendapat keuntungan tetapi tidak memberikan pungutan terhadap negara, maka hal tersebut dianggap ilegal atau tidak diperbolehkan. Selain sosialisasi rokok ilegal, warga juga diajak bermain lempar mata panah untuk mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Tidak hanya di Pasar Baru, acara serupa juga akan digelar di sejumlah titik lainnya untuk memperluas sebaran informasi ke masyarakat akan bahayanya rokok ilegal. Ahmad Makfur, Banjar TV. Terima kasih, minta tolong.